kacang, susu kedelai. Bapak yang jadi owner? Iya. Sekarang harganya 10.000 ya. Roti. Roti pandan sih kayak. Nah teman-teman, ini tuh semuanya Kalimantan Barat sampai ada bubur pedas. Macet guys, macet parah di sini tuh nggak pernah nggak macet ya. Oke, kita cari-cari dulu petak 6 ya, di petak 6. Bang, tahu donat Eli nggak di mana? Di dalam ya. Oh, udah masih jauh. Lu parkir sini bisa kan? Bisa. Oke teman-teman, ini gua udah sampai di daerah Pecinan Glodok. Sumpah ini lagi panas-panas banget. Di sini itu ada berbagai macam makanan yang ada di sini. Ya, itu ada halal, ada uyen, lopak sama coipan. Nah, ini halal guys ya, makanannya. Terus di sini itu semuanya rata-rata makanan. Sini tuh guys ya. Di sini tuh terkenal banget dengan makanan-makanannya. Tuh, penuhnya kayak gini, macetnya kayak gini nih. Macetnya macet banget. Pertama, karena di sini banyak yang parkir. Ya parkir karena banyak yang datang ke sini ya. Pontianak. Nah, ini khas Pontianak, itu ada macam-macam, kayak ada sari kacang, susu kedelai. Ada ya macam-macam lah ya. Makanya kita harus mencoba salah satu minuman yang ada di sini. Sari kacangnya ada enggak, Kak? Ada. Ada. Okay. Berapa, Kak? Berapa? Mau satu? Nah, ini ada telur herbal. Liante. Ini sebenarnya serba herbal, tapi yang ada di Pontianak ya. Sari kacang atau susu kedelai, Kak? Apa? Susu kacang. Sari kacang. Ini sari kacang. Ini berarti Bapak yang jadi owner? Iya. Owner ya. Kayaknya baru ya? Baru. Oh, iya. Baru sekali. Ini sebelumnya kan di Gedung Chandra. Oh. Tapi belum jualan makanan minuman sehat. Bapaknya juga punya YouTube nih. Ini makanan sehat kan belum tampil nih. Masih minum sehat dulu. Minuman sehat dulu ya, Pak. Ini Kiamboy. Oh, coba Kiamboy. Ini Kiamboy. Coba rasain, cicipin Kiamboy. Ya. Kiamboy itu apa nih? Plum, plum. Oh, plum. Oke. Okay. Coba. Ini plum nih. Luar biasa. Khasiatnya apa nih? Buat pencernaan makan. Oh, pencernaan. Enak sih ya. Oh, dia bawa teman kayak itu. Season, ada season. Untuk rasanya enak aja sih guys, nggak kayak obat gitu, tapi emang enak banget gitu. Oh, ini susu kacang. Oh, susu kacang, oke. Guys, ada susu kacang lagi. Waduh, ada 3 tester yang dapat kita. Kasirnya lu masukinnya saya sama, padahal susu kacang jadi kembali 15.000. Oh, maaf ya. Jadi harganya tadi 15.000 ya? Ya. Yes, jadi ternyata bukan 30.000 tapi 15.000 ya harganya ya. Makasih ya. Iya. Enggak enak saya nih, makasih banyak. Bawa aja sendiri ya. Coba ya. Oke, pokoknya ada apa-apa kontak saya. Ya. Makasih ya, Sensei ya. Hati-hati ya. Kalau nggak sengaja kan nggak mungkin. Guys, jadi ini dapat
paket dari yang siapa tadi. Oke, kita taruh dulu ya. Ini kita lanjut jalan lagi. Enggak belanja dulu. Ini banyak obat-obatan, selain obat-obat tradisional. Oke teman-teman, jadi katanya kalau mau ke Donat Eli itu masuknya dari sini. Ini banyak banget yang jual jam, kita cari dulu ya. Ini lurus katanya nih. Nah ini dia donatnya, pas banget kan. Donat Eli, ini dia donatnya. Nah teman-teman, jadi donat Eli ini ada di dalam petak 6. Ini sebelahnya ada pempek, dan ini kita langsung masuk aja untuk cobain. Ini ada snack-snack juga. Oh, sekarang harganya 10.000 ya. Cuy, baru juga gua sampai mau ngambil dompet, mau ngambil uang, ternyata udah pada penuh. Ini ternyata ngantri banget ternyata. Jam 5.30. Oh, enggak. Walaupun itu ngambilnya jam 5 ya. Oke. Okay. Oke teman-teman, tadi udah mau ngambil makanan yang ada di sini, tapi ternyata jam 5.30 dan ini tuh masih jam 4:30 gitu. Berarti gue harus nunggu 1 jam lagi gitu kan. Guys, kita udah makan dan sekarang kita mau balik dulu. Kita cari kuliner-kuliner khas Pontianak. Nah, ini lo sini ya. Oke guys, tadi kita udah jalan-jalan nyari kuliner legendaris yang ada di Glodok ya. Nah, sekarang kan tadi itu juga aku ketemu sama orang yang jual minuman di Pontianak. Dia dari Pontianak juga. Terus dia ngasih aku beberapa sampel gitu. Aku juga dikasih bingkisan. Itu engkaunya baik banget. Dan ini aku sekarang jalan lagi nyari kuliner legendaris yang dari Pontianak. Jadi aku mau ngeliatin kalian, satu gang itu semuanya makanan khas Pontianak di Jakarta. Berarti bisa dibuktikan ya, kalau misalnya di sini tuh banyak banget orang Pontianak gitu. Oke, kita jalan lagi guys. Oke teman-teman, ini aku sekarang mau menuju ke salah satu tempat, salah satu gang. Nama gangnya tuh Gang Krendang. Dan gang itu tuh semuanya tuh ada makanan khas Pontianak. Dari pisang goreng, dari kue tiaw, dari uyin. Cuman kebanyakannya Chinese food ya. Nah ini seperti biasa, macet di mana-mana. Nah teman-teman, ini aku udah sampai di Jalan Krendang. Seperti biasa ini macet banget. Dan rata-rata ini tuh makanan Pontianak semua, khas Pontianak, khas Singkawang, Kalimantan Barat tuh. Bakmi Akun 168, Wecap. Rata-rata Chinese food sih. Nah ini aku mau kesini nih. Ini ada roti Sri Kayanya Ajun. Ini aku mau nyobain gorengan disini.
yen ya. Ujiannya 20.000. Pandan beli 12.000 ya? 12.000 ya, campur? Enggak, yang pandan aja. Pandan aja. Eh campur deh, dapat 4 ya ini ya? Iya. 2 pandan sama yang putih 2. Campur ya, nasi campur dan makanan khas Singkawang Kalimantan Barat semuanya rata-rata. Ya kita lanjut jalan ya. Nah teman-teman, ini tuh semuanya Kalimantan Barat sampai ada bubur pedas dan itu enak banget, parah. Nah ini nasi campur khas Pontianak, gorengan-gorengan. Sampai ada cai kue khas Pontianak tuh ada di sini ya. Nah dia tuh deretan sini semua rata-rata dan yang penjualnya tuh kebanyakan orang Chinese Singkawang, Pontianak. Oke, kita harus nunggu macet dulu. Kulinernya cuma sampai di sini aja, sisanya tuh kayak pasar gitu loh, pasar biasa. Wah ini tiap sore rame banget, rame selalu rame ini sampai malam ramenya ya. Sebelah kiriku ya, aku mau liatin makanan-makanan yang ada di sebelah kiriku sekarang. Nah, ini ada ubi, ada berbagai macam makanan-makanan lain lagi. Kebanyakan sih kue tiaw sama roti srikaya ya. Kalau gorengan yang khas Pontianaknya itu masih jarang gitu. Cuman ya ada di sini. Banyak yang jual kue-kuean gitu ya, kayak kue nasi, kue peras. Nah kuenya itu ditaruh di meja gitu, jadi kita tinggal pilih, sampai ada lemper juga di sini. Dan di sini tuh ada yang halal dan ada yang enggak ya, jadi enggak semuanya halal tapi ada yang enggak juga. Nah ini teman-teman udah selesai reviewnya tempat makanan Pontianak yang ada di Jakarta.
sekarang aku mau menyudahi dulu, dan teman-teman boleh komen kalau kalian mau rekomendasi ke tempat-tempat yang mungkin ini bagus banget buat aku review. Oke, see you guys. Sampai jumpa, dan thank you yang udah subscribe, like, dan komen. Bye-bye.